hari ni kan, sambil kita buat vlog tu, sambil tu saya nak unbox barang yang sampai daripada Shopee. Ini baru sampai semalam barang ni. Saya order daripada kedai Grimo. Dia adalah macam bag-bag, kasut. Dia lebih pada fashion lah. Okay. So, jom kita unbox sama-sama. Okay. Saya buka dulu. Saya ada order 3 barang ni dekat kedai ni. So, ni dia. Barang dia. So, jom kita tengok. First sekali. Kita kemek-kemek. First kali ni bag. Saya ambil bag. Murah je bag dia. Bawah RM20 harga. Ada ni lah. Ada gift kat dalam ni. Dia ada macam mini notebook. Dia bagi mini notebook. Lepas tu dia bagi sikat. Aduh, dia bagi sikat kecil macam ni. Boleh lah kan. Okay, so ni dia bag dia. Tapi itulah, dia jadi kemek lah korang. Kemek masa penghantaran kan. Sebab dia memang duduk dalam plastik ni je. Lepas tu tak ada bubble wrap korang. Dia tak letak bubble wrap apa. Dalam bag pun dia tak letak apa-apa untuk bagi dia keras. Dia letak, cuma dia letak macam kertas macam ni je. Sikit. Kalau letak macam kotak sikit tu mungkin dia tak jadi kemek lah. Ini dia jadi kemek sikit lah macam ni. Tak apalah. Murah tak murah pun belas ringgit jugalah harga dia. Nanti saya letak kat tepi ni. Dan link dia dekat bawah. Kedai dia korang. Kalau saya tak link kedai dia, korang boleh tengok macam-macam barang dekat kedai dia. Memang murah and tercantik korang. Banyak saya berkenan sebenarnya. Bag ni pun ada yang lain lagi saya berkenan. Tapi saya suruh suami saya pilih. Dia pilih yang ni korang. Aduh. Pada saya nampak biasa je yang ni. Tak adalah nampak cantik mana pun. Tapi dia pilih yang ni kan. Saya letak pilihan dekat dia banyak lah. Ada berapa jenis pilihan. Saya pilih sebab saya nak cari kasut dengan bag warna hitam. Jadi saya letak 3 pilihan untuk bag. Dan dalam banyak-banyak 3 pilihan tu, dia pilihkan dekat saya yang ini. Saja je suruh dia pilih. Dalam dia, dia ada bagi sekali ni benda ni. Oh mak, apa ni? Oh Allah. Dia ada bagi ni tau, macam gantung ni. Untuk kita gantung dekat sini lah. Nak bagi nampak cantik kot. So, kita buka and gantung kat. So dia tergantung macam tu lah. Dalam gambar dia macam tu lah. Memang ada benda-benda gantung ni. Ni apa orang panggil bulu-bulu sini. Tak tahulah. Lepas tu dia ada tali-tali sekali ni. Dia bagi tali. Nak guna tali boleh. Nak guna tangkai ni pun boleh. Kalau rasa nak guna tangkai ni, simpan tali dia kat dalam. Kita gunakan tangkai. Kalau rasa nak guna tali, kita pasang tali. Pasang tali dia dekat sini. Dia ada ni. Bahagian sini. Nanti saya ambil kasut. Untuk kasut. Kau tengoklah packaging dia. Ya Allah. Hancur. Hancur dia punya kotak korang. Saya barang kedai dia memang cantik. Tapi dia punya packaging penghantaran dia macam, saya tak berapa puas hati sangat. Tapi harap barang-barang dia tu taklah rosak. Cuma macam beg-beg dia jadi kemek. Kalau beg-beg yang jenis macam keras ni, dia kemek lah. Kalau macam kasut-kasut, kotak dia hancur. Tapi alhamdulillah lah kasut kat dalam dia okey. So saya ambil kasut ni. Packaging untuk kotak memang hancus. So ini dia, saya ambil kasut ni. Tali-tali ni. Ini ha, hitam ni. Nak pakai dengan dress yang baru sampai tu. So saya tak tahulah okey ke tak. Saya sebenarnya kan seram sikit nak beli kasut-kasut online ni. Sebab apa, kita tak boleh nak test pakai. Ni saya ambil saiz 38. Saya tahu, saya rasa
okey lah kot. Kalau beli kat luar pun kaki saya 38. Lepas tu saya check dia punya description dia tu ada tulis ukuran sekali kan. So saya ukur kaki saya lah. Ha, harap-harapnya lepas dah masuk saya nak test dululah. Kita test dulu ya. Masuk ke tak? Harap-harap lepas pula. Jangan tak lepas. Ha, tak lepas ke dia. Tak nak dah beli online. Ya, si baik. Okey. Cun-cun je wey. Aduh, ngam-ngam elok je. Ah, tepat pilihan. Memang boleh lah ikut dia punya ukuran dia. Ah, cantik juga kan. Saya tak pernah beli kasut-kasut macam ni tau. Dan lagi satu, saya memang dah lama dah tak shopping. Apa? Kasut ke, beg-beg ke, baju ke. Lama gila korang tak shopping. Sebab saya selalu kalau nak beli baju-baju ke, kasut ke, semua saya beli dekat kedai-kedai je. Jarang saya beli dekat Shopee ke apa ke. Sekarang ni tak tahulah kenapa, gila pula dengan barang-barang kat Shopee pula. Gila nak beli kat Shopee pula sekarang ni. Kasut saya puas hati. Memang sampai elok lah, tak adalah rosak terkemik ke apa ke. Cuma kotak dia je lah yang terkemik sikit. Cuma beg je saya tak puas hati sebab dia dah nampak kemik teruk. Ha, tak suka lah. Tapi saya ada order lagi tau. Saya order pula beg dengan kasut warna putih pula. Besi warna putih pula. Ha, ni warna hitam. Saya order yang warna putih pula. Satu lah, saya harap beg dia dalam keadaan baik lah bila sampai nanti. Lagi satu, saya beli jam. Saya ambil jam satu. Ni jam dia. Jam pun dia letak dalam kotak kasut je tadi. Cantik jugalah swan. Tapi saya tak tahu boleh pakai ke tak ni. Macam mana ni? Oh, magnet. Dia magnet lah. Jenis magnet. Okay, saya cuba dulu. Oh, kita senang lah kan. Adjust dia. Dia punya apa orang panggil ni lah. Tali dia. Tali dia tu. Kita adjust macam tu. Okay, magnet. Oh, cantik. Lama tak beli jam. Dari kedai dia ni kan, saya rasa nanti kan saya nak buat haul kasut saja and jam saja mungkin kot. InsyaAllah lah untuk akan datang saya akan buat. So senang lah nak buka dia kan. Korang just ni bawah ni dia ada magnet. Jadi kita just dekatkan je ha, macam tu. Magnetiknya. Okay, so ada dah warna rose gold. Saya pilih warna rose gold. Dia ada banyak juga pilihan warna dia. Tapi saya ambil warna rose gold. So, tu dia 3 barang daripada kedai Grimo ni. Nanti saya letak link dia kat bawah lah kalau korang ada berkenan. Apa-apa barang lagi dekat kedai dia. Memang macam-macam korang. Barang kat kedai dia. Korang boleh buka link kedai dia and check. Memang korang akan jadi gila bila tengok barang-barang dekat kedai dia tu. Okay guys. Menyiram pokok terung di belakang halaman rumah supaya subur dan segar. Okay, kalau di belakang tak payah halaman lagi dah. Di belakang rumah. Halaman tu buang. Yang lain tu dah okey dah. Cuma perkataan halaman tu kamu pada bagus. Okay, lain-lain. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang cikgu belum dengar ayat dia? Saya.